Siapa yang Anda pegang? Siapa yang Anda doakan untuk melaju ke semifinal, lanjut final, dan bisa mengangkat trofi juara Liga Mahasiswa Basketball 2023 Mandiri with Lirik Live? Ada Kavino, Wingstop, Fox, Telkomsel, Blibi, Primaya Hospital. Terima kasih. Tip off junior akan melawan siapa? Oh, Ivan Nur ya. Karena saya awal bilang Ivan Nur melenting-melenting. Tinggi juga loh Ivan Nur loh. Iya, tinggi juga. Yes. Almando. Yes. Terlepas. Fadli. Bagas. Anggit. Lepas. Tapi performnya Jordi ini bagus juga, teman. Yor, cepat sekali. Aaron. Ah, Jordi. Ah, tidak ada yang jaga. Skor, tapi... Ya. Wow, oh, masih ya, palm. Ya, ya, ya. Betul. Ada push. Ya, bagus sekali. Ada extra time. Step tadi. Oh, jadi turn Bagas, over. Ya. Bagas. Yes. Ya, ya. Bundar. Almando. Masih Aaron. In wow. One. Yes, wow. Betul. Raf. Almando. Ya. Dua double digit tertinggal. Ya, sayang. Kali turnover. Iya, sayang sekali. Waduh, lagi-lagi. Jordan. Iya, Jordan. Oh, Jordan. Tapi belum diganti juga oleh Coach Hacim. Panur kayaknya akan masuk menggantikan. Antemen masih defense dari Gundar. Ah. Hampir ya, menyamakan ya, rekor ya. Akan menyamakan rekor dari Rik. Bagas. Fadli. Fadli. N1. N1 dari Fadli. Panur di kiri. Oh, ketipu semua. Ya. Mario. Dia jalan aja di situ nih, Pak. Wow, gitu. Iya, iya. Wah, lepas kembali. Ada bisa. Junior di sana. Masih ada Fadli. Berhasil. Oke. Okay. Ya, Fadli tadi menutup game di quarter pertama 23-12 Liga Mahasiswa. Tadi rekornya berapa? 4.000 ya? 4.200. Siap. Bundar defense sama offense-nya lepas, beda sama UPH. Oke, Yehuda Malihing memberikan pendapatnya. Junior. Oh, bukan Junior. Jordi. Jordi. Defensive rebound. Armando. 3 point. Oh, yes, sir. Zone defense-nya tapi ini ya, kalau saya bilang tuh ke teman-teman setengah aja gitu, ketika ada yang drive ya kecil semuanya, kecil gitu. Okay. Junior belum istirahat kayaknya. Sebelum udah tadi. Oh, sudah ya. Sudah diganti oleh Marida. Esa Unggul, Mita. Lalu nomor 3 ada Stie, Nur Indah, Quraini. UI di nomor 2 Sofia Rebecca. Ivanur. Kasih Ivanur. Almando mismatch sama Ivanur. Almando. Yang bertanya MCU itu apa? Medical check up. Ya. Jadi ada dicek nih. One rebound, free throw kedua masuk. Oh. Ini dia Mario. Ah, oh, Mario. Dia
Quadli, tempat Matthew. Oh, sudah semuanya. 3 point long 3. Yes sir. Tidak terjaga. Mario. Apa namanya? Enggak buru-buru dapat tas. Ini jelas. Di game quarter kedua. Graciano lurus. Yep. Yes. Thank you very much. Mario 4-3 short. Hai. That's it. Bersal 28-27. Nanti kita akan cek sebentar lagi halftime statistik. Gimana kedua tim yang ini bertanding memperebutkan satu slot di semifinal. Otomatis akan juga bermain nantinya di Nice. Championship series. Bagus apa tidak? Wah, Junior. Tinggi sekali. Dia terbang. Armando sendirian di corner. 15 poin bagi Armando. Yes. Su Junior. Ya. Kali ini poin. Udah. Yang bertanya-tanya nih. Nih, saya mesti lihat lagi nih. Saya terserah kepada sepertian. Yang pasti ada WSF. Bentar. Oh, nyelip pasingnya. Oh, strong. Dilihat ada Armando di sana. Easy. Yeah, lah. Easy Armando. Yes. Pak, sorry, 48%. Cepat Fadli. Lepas tadi. Telat nutup tadi. itu nice. Spesial Ivanur. Harus berapa lama pertanyaannya? Berendamnya itu. Biasanya. Ini saya lupa. Oke. Okay. Oh, luar biasa. Fadli. Ya. Semakin kesini sport science tuh semakin maju ya. Yes. Jadi bisa dibilang kita juga harus benar. Itu juga bisa dibilang bukan hanya head coach sendiri yang bekerja tentang itu. Mm-hmm. Wah, Graciano 3 point. 30% ya? Yes, naik 10%. Ya, karena nggak ada lagi cuman selain memperbaiki finish. 5. Harus tembak. 2 detik. Gagal. Selesai sudah quarter 3. 60-43. 17 point sekarang. Quarter terakhir di quarter finals. Game keempat ini antara Universitas Pelita Harapan Banten melawan Universitas Gunadarma Jakarta. Baru saja dimulai. Ada Aaron. Ya buat saya sebuah pencapaian cukup baik menurut saya. Dan enggak, semua akan menguntungkan menurut saya gitu loh. Oh, nice tip in, ya. Luar biasa. Terap. Kembali ke lapangan, 5 menit nih waktu yang tersisa untuk Gunadarma menyelamatkan tim mereka untuk bisa main di semifinal. Atas Pelita Harapan dari Gunadarma. Setuju sekali. Under 1 minute, 76-43. Yes, sir. Jadi ya, selesai sudah. Bola sudah ditaruh, dimatikan. Selamat untuk Universitas Pelita Harapan Banten maju ke babak semifinal. Bertemu dengan Universitas Kristen Maranatha Bandung besok. Sedangkan untuk Gunadarma, terima kasih untuk perjuangan yang luar biasa. Memang tidak mudah untuk mengalahkan UPH ini. Please come back stronger next season. Kita menunggu. Kita akan kembali untuk statistik dan bicara dengan man of the match.